6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum and hi guys. Welcome back to Resepi Kak Mam. Untuk video kali ini, Kak Mam akan mengajak anda semua untuk melihat macam mana Kak Mam membuat aiskrim coklat. Bahan-bahan yang Kak Mam gunakan dalam aiskrim coklat ini sangat mudah. Dan aiskrim coklat ini sangat sedap dimakan pada waktu panas. Jadi semua kena tengok video ini sampai habis. Tapi sebelum tu, Kak Mam nak minta tolong boleh? Tolong subscribe channel Kak Mam, komen and share. Thank you guys and stay tuned. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat aiskrim coklat. Pertama sekali, kita perlukan 1 tin susu cair, 2 sudu besar krema manis, 2 sudu besar serbuk koko, 1 sudu besar esen vanila dan 2 sudu besar overlap. Pertama sekali, masukkan krema manis ke dalam mangkuk yang sudah berisi susu cair. Kemudian, masukkan overlap. Dan juga masukkan esen vanila. Kacaukan sehingga semua bahan menjadi setata. Sambil mengacau acuan, masukkan serbuk koko. Dan teruskan mengacau acuan sehingga kesemuanya menjadi sekata. Proses ni akan ambil masa sedikit lama, jadi banyakkanlah bersabar. Kacaukan sehingga tiada lagi buih-buih kelihatan. Adunan aiskrim dah siap bila tiada lagi buih yang muncul di atasnya. Campuran aiskrim ke dalam bekas. Tutupkan bekas tersebut dan sejukkan selama 2 jam. Aiskrim dah sejuk, jadi kita akan buka untuk tengok hasilnya. Dengan menggunakan scoop aiskrim, scoopkan lebih kurang 2 scoop dan masukkan ke dalam bekas makanan. Masukkan ke dalam bekas makanan. Okey dah. Banyak lagi, letak lagi. Sebab tu tak cukup tu. Kemudian taburkan coklat rice ke atas aiskrim tersebut. Coklat aiskrim is done. Wah, sedapnya.
Coklat aiskrim ni sangat sedap dimakan pada waktu petang, terutama sekali kan kalau tengah panas, lagi sedap dimakan. Try dulu ya, aiskrim coklat yang baru Kak Ma buat ni. Kalau korang nak rasa aiskrim yang sedap ni, korang kena try buat sendiri di rumah korang. Okay guys, bye-bye. Jumpa lagi di video yang akan datang.